mata milik kita. Saya sedang berada di Taman Dataran Dang Anum, Batam Center. Sedang berlangsung Batam Wonderful Ramadan and Art 2022. Ini tahun ketiga pelaksanaan bazar ini selama satu bulan, yang kemarin sudah dibuka oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, dan beserta dengan deputi-deputi di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Luar biasa. Dan tentu dihadiri oleh Bapak Wali Kota Batam Haji Muhammad Budi dan Ibu Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ibu Hajah Marlin Agustina Rudi. Luar biasa. Di sini bisa kita nikmati berbagai-bagai takjil selama lebih kurang satu bulan di dalam masa bulan Ramadan ini. Ada yang pindang ikan, kalau kita lihat di sana tuh ada osoka koyaki, ya ini yang kekinian, ada cilok. Jadi kemudian dari kecamatan-kecamatan juga membuka bazar. Di sana ada kebab dan ada teh sari. Nah, ayo, baik itu warga Batam, wisatawan domestik yang sedang berada di Batam, tentunya kalau mancanegara yang baru saja dibuka. Ayo kita melihat satu persatu apa yang ditampilkan di Batam Wonderful Ramadan and Art tahun ini. Luar biasa. Ada macam kurma oleh-oleh. Ada jualan juga yang lain. Thank you. Ah, ini kalau kita mau lihat ini ada Tepan Julia Marbella. Ya. Ini soal juga nih kayaknya seringnya. Bu. Ini apa ini? Berada di teh tarik. Belakang padang. Ah, menikmati suasana. Gimana wonderful? Orang mau datang ini. Luar biasa. Wah, keren. Wonderful milik kita. Di Batam Wonderful Ramadan and Art tahun ini juga ada beberapa perbankan juga ikut, salah satunya BNI. Luar biasa. Pada Wonderful Ramadan tahun ini, Mbak. Hari ini kita pertama kali produk haji dan umroh. Oh, haji dan umroh. Ayo, umroh udah mulai dibuka kan? Nah, luar biasa. Nah, ayo nabung di BTN. Ada program umroh, Mbak, ya. Thank you, Mbak, ya. Ini juga ada kerak telur. Yang dari Jakarta, kerak telur. Yang Betawi. Luar biasa, Mbak. Ya. Apa kabar, Mbak, semua? Oh, keren, ya. Gimana wonderful sama ada? Keren, Mbak. Tempatnya keren, makanannya komplit. Tahun, ya? Ya. Tahun lalu saya kesini. Thank you, ya. Kita lihat juga ada musola, ya. Panitia menyediakan musola. Jadi bagi yang mau sholat maghrib juga bisa di sini. Ya, juga ada ini. Nah, snack ini peye. Ini cukup ngetop ini, cukup gemes. Nah, ini juga ada minuman. Apa itu? Semangka. Ya, terus ini Indonesia. Nah, ini ada gate yang instagramable. Ini ada gate yang instagramable. Jadi bisa foto-foto di sini. Di setiap tahun kita pertahankan gate seperti ini. Kita mengambil arsitek yang berasal dari bambu. Cukup bisa untuk anak-anak ideal untuk foto-foto di sini. Batam Wonderful Ramadan and Art. Semoga setiap jiwa diberikan ampunannya. Juga tersedia panggung hiburan yang setiap harinya bisa menampilkan berbagai macam atraksi art. Nanti ada apa ya? Angklung, musik angklung, ada tari-tarian juga luar biasa.